Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu berita yang sangat mengejutkan golongan B40 hari ini. Pasti Anda terkejut, tergempar, jangan terkentut pula. Sangat mengejutkan untuk golongan B40. Kemarin admin ada cerita bahwa B40 terima bayaran. Rupanya bayaran itu bukan bantuan. Ada orang salah kredit tangannya, lalu dia WhatsApp saya. Ada jumpa saya. Dia kata, bro, bantuan ada masuk kah? Nah, saya kata, tidak, belum ada. BKM fase ketiga belum ada pengkreditan. Jadi apa yang masuk nih? Nah, saya cek, kasih tengok saya. Oh, rupanya orang salah transfer, RM50. Nah, memang tidak ada bantuan BKM fase ketiga, RM50. So, saya terangkan dia bahwa BKM fase ketiga tiada dikreditkan pada waktu ini. Tetapi ada satu info yang admin ingin sampaikan kepada Anda. Ini bukan cerita tipu, bukan dongeng, bukan ciptaan. Saya tahu ramai di luar sana menantikan pengkreditan BKM fase ketiga. Dan kita tahu juga terdapat package bantuan yang lain yang sedang dalam proses pengkreditan. Salah satunya dalam proses pengkreditan adalah BKM fase ketiga sudah pasti. Dan bantuan JKM. Nah, bantuan JKM kita tahu memang dibayar pada setiap bulan. Manakala bantuan Bingkas Selangor pula, sejak bulan Ogos lagi sudah ada yang terima bayaran. Bantuan Bingkas Selangor untuk golongan B40. Ada yang sudah terima pembayaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu berita sah dan resmi. Dan sudah berlaku. Ini mesti ramai sudah tahu tapi terkejut bila dengar berita ini hari ini. Di mana kita tahu benda yang sudah resmi, sudah dikreditkan. Memang sah hari ini admin ingin sampaikan berita kepada Anda. BKM fase pertama dan fase kedua sudah dikreditkan dan tahniah kepada semua golongan B40. Nah, itu adalah berita untuk Anda hari ini. Kita bersyukur sebab BKM fase pertama dan fase kedua sudah dikreditkan. Tapi kenapa kita tak nak bersyukur pula bila BKM fase ketiga belum dikreditkan? Sedangkan BKM fase pertama dan kedua sudah mulai dibayar. Bahkan sudah habis dibayar. Bahkan mungkin sudah habis bantuan itu. Nah, kita menantikan BKM fase ketiga yang akan dibayar pada bulan September. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah info hari ini untuk golongan B40. Admin ingin ingatkan ataupun nasihatkan kepada semua golongan B40 bahwa kepada Anda yang memiliki online banking, tak perlulah susah-susah direct ke ATM untuk cek bantuan. Hari ini turun, cucuk, tengok, belum masuk. Lepas itu mengeluh. Esok buat benda yang sama. Kita sudah tahu BKM fase ketiga yang dimana jangkaan tepat adalah pada ujung bulan. Pada ujung bulan adalah pengkreditan BKM fase ketiga. Dan admin rasa bermula daripada 26 hari bulan. Mungkin 25 hari bulan kita tak tahu. Mungkin juga diawalkan, mungkin selepas 20 hari bulan. 21, 22, sehinggalah 30. Seperti BKM fase kedua lusitas silap, di mana pengkreditan dibayar pada awal bulan. Contohnya, kita terima BKM fase ketiga, dibayar pada ujung bulan, September. Dan ada yang terima bayaran pada awal Oktober. Mungkin begitu ada juga. Mereka terima fase ketiga, mereka adalah golongan yang terakhir terima BKM. Apapun yang kita tahu, dan sudah resmi, BKM fase pertama dan kedua sudah dibayar, sudah dikreditkan. Jadi golongan B40 di luar sana, admin ingin terus nasihatkan, admin terus ingin terus ingatkan supaya berhati-hati bila masa cek duit di ATM itu, tengok belakang, kiri kanan, atas bawah, mana lah tahu ada perompak kah, benda-benda yang tidak diingini berlakukan. Jadi masa ambil duit itu, hati-hatilah. Kalau boleh bawa teman lah, keluarga kah, supaya lebih rasa selamat. Jadi tuan-tuan, admin ingin ucapkan semua golongan B40 tanya kepada mereka yang sudah terima BKM fase pertama dan kedua dan BKM fase ketiga yang bakal dikreditkan tidak lama lagi. Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu berita yang sangat mengejutkan golongan B40 hari ini. Pasti Anda terkejut, tergempar, jangan terkentut pula. Sangat mengejutkan untuk golongan B40. Kemarin admin ada cerita bahwa B40 terima bayaran. Rupanya bayaran itu bukan bantuan. Ada orang salah kredit tangannya, lalu dia WhatsApp saya. Ada jumpa saya. Dia kata, bro, bantuan ada masuk kah? Nah, saya kata, tidak, belum ada.
BKM fase ketiga belum ada pengkreditan. Jadi apa yang masuk nih? Nah, saya cek, dia cek-cek, dia tengok, dia kasih tengok saya. Oh, rupanya orang salah transfer, RM50. Nah, memang tidak ada bantuan BKM fase ketiga, RM50. So, saya terangkan dia bahwa BKM fase ketiga tiada dikreditkan pada waktu ini. Tetapi ada satu ya info yang admin ingin sampaikan kepada Anda. Ini bukan cerita tipu, bukan dongeng, bukan ciptaan. Saya tahu ramai di luar sana menantikan pengkreditan BKM fase ketiga. Dan kita tahu juga terdapat package bantuan yang lain yang sedang dalam proses pengkreditan. Salah satunya dalam proses pengkreditan adalah BKM fase ketiga sudah pasti. Dan bantuan JKM. Nah, bantuan JKM kita tahu memang dibayar pada setiap bulan. Manakala bantuan Bingkas Selangor pula, sejak bulan Ogos lagi sudah ada yang terima bayaran. Bantuan Bingkas Selangor untuk golongan B40. Ada yang sudah terima pembayaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu berita sah dan rasmi. Dan sudah berlaku. Ha, ini mesti ramai sudah tahu tapi terkejut bila dengar berita ini hari ini. Di mana kita tahu benda yang sudah rasmi, sudah dikreditkan. Ah, memang sah hari ini admin ingin sampaikan berita kepada Anda. BKM fase pertama dan fase kedua sudah dikreditkan dan tahniah kepada semua golongan B40. Nah, itu adalah berita untuk Anda hari ini. Kita bersyukur sebab BKM fase pertama dan fase kedua sudah dikreditkan. Tapi kenapa kita tak nak bersyukur pula bila BKM fase ketiga belum dikreditkan? Sedangkan BKM fase pertama dan kedua sudah mulai dibayar. Bahkan sudah habis dibayar. Bahkan mungkin sudah habis bantuan itu. Nah, kita menantikan BKM fase ketiga yang akan dibayar pada bulan September. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah info hari ini untuk golongan B40. Admin ingin ingatkan ataupun nasihatkan kepada semua golongan B40 bahwa kepada Anda yang memiliki online banking, tak perlulah susah-susah direct ke ATM untuk cek bantuan. Hari ini turun, cucuk, tengok, belum masuk. Lepas itu mengeluh. Esok buat benda yang sama. Nah, kita sudah tahu BKM fase ketiga yang dimana jangkaan tepat adalah pada ujung bulan. Pada ujung bulan adalah pengkreditan BKM fase ketiga. Dan admin rasa bermula daripada 26 hari bulan. Mungkin 25 hari bulan kita tak tahu. Mungkin juga diawalkan, mungkin selepas 20 hari bulan. 21, 22, sehinggalah 30. Seperti BKM fase kedua Lusitas Silap, di mana pengkreditan dibayar pada awal bulan. Contohnya, kita terima BKM fase ketiga dibayar pada ujung bulan, September. Dan ada yang terima bayaran pada awal Oktober. Mungkin begitu ada juga. Mereka terima fase ketiga, mereka adalah golongan yang terakhir terima BKM. Apapun yang kita tahu dan sudah resmi, BKM fase pertama dan kedua sudah dibayar, sudah dikreditkan. Jadi golongan B40 di luar sana, admin ingin terus nasihatkan, admin terus ingin terus ingatkan supaya berhati-hati bila masa cek duit di ATM tua, tengok belakang, kiri kanan, atas bawah, manalah tahu ada perompak kah, benda-benda yang tidak diingini berlakukan. Jadi masa ambil duit tua, hati-hatilah. Kalau boleh bawa teman lah, keluarga kah, supaya lebih rasa selamat. Jadi tuan-tuan, admin ingin ucapkan semua golongan B40 tanya kepada mereka yang sudah terima BKM fase pertama dan kedua dan BKM fase ketiga yang bakal dikreditkan tidak lama lagi.